Halo subscriber MBA Channel. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang kapanpun Anda menonton video ini. Hari ini saya akan melakukan sebuah pengujian taring harimau. Bukan taring macan ya, taring harimau yang saya pakai sehari-hari. Pengujiannya tapi bukan ada taringnya di dalam. Saya menggunakan senapan angin ya, senapan pompa ya. Karena senapan PCP saya anginnya lagi habis, jadi saya pakai senapan pompa. Saya mau mengujinya bukan taringnya, jadi air rendaman bekas taring. Nih, teman-teman lihat ya. Ya, ini yang lagi direndam tuh ya. Ini baru aja sebelum saya nyalain dupa, ini baru saya rendam, bukan airnya udah lama. Oke, kita lihat aja. Mudah-mudahan berhasil. Saya nggak tahu berhasil apa enggak, kita coba aja ya. Tapi harusnya berhasil. Kalau alam semesta ini mengizinkan, apa yang tidak mungkin. Oke, langsung aja ya. Saya letakkan kamera di sini. Sebentar, saya taruh di sini dulu. Teman-teman bisa lihat proses pompanya ya. Satu, dua, tiga, 5 kali pompa ya. 5 kali pompa. Turunnya. Oke. Siap tembak. Sebentar, kamera akan saya arahkan. Taringnya kita angkat ya. Oke, kita coba air bekas rendamannya aja ya. Letakkan dalam dus supaya nggak, kalau pecah nggak berantakan. Kelihatan ya teman-teman ya. Kita coba ya. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ya. Kita tembak dari samping kamera persis. Teman-teman lihat ya. Gak pecah ya teman-teman ya. 5 kali pompa berhasil. Kita cari pelurunya ya teman-teman ya. Kok pelurunya nyangkut di sini malah? Di dalam sini teman-teman. Menghantam terus merobek ke sini. Ini pelurunya teman-teman. Oke. Coba kita uji satu kali lagi ya. Saya nggak tahu berhasil apa enggak, kita coba aja ya. Nanti di akhir kita coba airnya kita buang ya. Saya pompa lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jarak tembak masih tempat yang sama ya. Mantap ya teman-teman ya. Kita cari lagi pelurunya. Nggak ada ya teman-teman, mental kemana nggak tahu. Oh ini apa yang ini ya, saya nggak tahu deh. Antara dua hancur, gepeng. Nah,
Kita sekarang lanjut, kita buang airnya ya teman-teman ya. Ini tadi bekas rendaman tarik harimau ini ya. Kita buang airnya. Oke. Kita lap bersih. Sekarang kita ganti dengan isi air juga ya, biar fair, biar biasa juga sama kayak tadi. Sorry teman-teman, tadi kepotong ya videonya, saya nggak tahu kenapa. Kita coba ya sekarang ya, 5 kali pompa ya. 2 3 4 5. Buktikan ya teman-teman ya, kalau air dari rendaman tarik harimau aja sudah cukup menahan 2 kali tembakan, mungkin bisa lebih, bisa 5 kali kalau saya prediksi ya. Cuman saya nggak mau terus melanjutkan, takut waktunya durasi kelamaan. Sorry kalau tadi video sempat terpotong ya teman-teman ya, saya nggak tahu kenapa. Itu saya lanjut lagi, yang jelas saya pompa dengan 5 kali pompa juga sudah diganti air, dan pembuktiannya pecah. Oke, teman-teman, ini video singkat aja, hanya untuk menguji kemampuan energi dari taring harimau ini. Taring harimaunya. Oke, segitu aja. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.